Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI adakan jumpa pers terkait acara malam penganugerahan KPAI 2019 yang akan diadakan pada hari Jumat 19 Juli 2019 dengan tema Menuju Indonesia Ramah Anak di Era Milenial. Menurut rencana, acara akan dilaksanakan di gedung MNC Conference Hall lantai 3 Kebon Sirih, Jakarta. Pihak panitia penyelenggara acara anugerah KPAI 2019 memberikan informasi tentang para nominator yang berhasil masuk pada tahun ini yang telah dipertimbangkan oleh 11 juri yang meliputi 9 komisioner dan 2 juri yang berasal dari luar. Para pemenang nantinya dipilih berdasarkan pada diferensiasi, inovasi, komitmen, dan dampak pada upaya perlindungan anak secara umum. Kegiatan ini juga akan diramaikan oleh artis-artis ibu kota, serta diikuti oleh kementerian dan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga mitra KPAI, serta para tokoh peduli anak. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.